Hello guys, selamat bertemu kembali lagi di channel saya. Dan hari ini saya ingin memperkenalkan satu double lock untuk motorsikal punya. Dan ini adalah modifikasi saya sendiri. Dan material dia adalah 100% saya gunakan stainless steel yang tahan karat. Dan ini dia punya body, dan ini dia punya road bar, dan ini adalah solid road bar. Saya pakai 16 mm dengan dia punya ini plate. Ini pun saya guna stainless steel juga. Dan ini saya buat sekitar 2 atau 3 tahun lepas, dan baru hari ini saya membuat video, dan saya membuat satu perkongsian. Dan apa yang kamu nampak di sini adalah ini adalah kunci biasa, dan ini saya pakai double lock, dua kunci yang berlainan. Dan ini adalah, dan ini ialah saya beli di kedai. Dan ini pun saya beli di kedai yang normal, yang biasa punya lock. Cuma saya kasih dia cantum ataupun saya modify sendiri lah. So, saya akan terangkan macam mana dia fungsi, dan saya akan coba untuk membuat lock di motorsikal nanti. Oke, dan ini dia kunci 2, dan saya akan masukkan di sini dan di sini. Oke, dan untuk pengetahuan kamu, tanpa satu kunci ini ya tidak boleh buka. Walaupun kamu pusing begini, ini sudah buka, tapi ini still masih locking, still masih terkunci. Dan saya buka ini, dan saya pasang yang satu di bawah. Saya buka ini, dan ini ya still lock, terkunci. Oke, okay? Masih belum boleh buka lah. Oke, okay? Kecuali kamu pakai dua kunci, baru dia boleh buka. Ini saya buka, dan ini. Oke, okay? So sekarang dia sudah boleh buka begini. Oke, okay? Dan ini adalah solid, tidak lubang, solid bar. Dan dalam 1 kilo lebih lah. Dan ini dia punya pin, dia punya push pin. Kalau kamu mau kunci, push ini saja. Oke, okay. Saya try lagi satu kali. Kalau mau kunci, tekan ini dan kunci ini. So dia sudah lock. Ini buka dan ini buka. So dia sudah terkunci lah. Kita beli buka sudah. Oke. Okay. Ini saya buka tanpa kunci satu, dia tidak terbuka, masih lock. Ini pun masih lock. Oke. Okay. Kecuali kamu pakai dua kunci. Kunci pertama pusing, lepas tuh ini dua. Oke, okay. So dia begini. Ini pusing, dan kamu nampak kalau saya pusing ini, dia akan timbul satu pin. Oke, okay? Saya kasih pusing. Nah, dia punya apa? Dia punya locking. So bermakna dia ada 3 lock di dalam. Oke, okay? 1,
2, 3. So, kalau lock, ini push dan ambil balik. Oke. Dan saya akan coba di tire motorsikal lah yang kita tinggal sama-sama. Oke, sekarang kita tengok cara apa? Cara pemasangan dia. Ini pusing dan buka, oke? So, lock dia begini. Ini kamu push, ini tolak masuk. Dan nah, begini. So, begitulah dia. Memang kita beli buka sudah dia ada dua lock. Kalau buka mesti pakai dua kunci. Kunci pertama dan kunci kedua. Pertama, kedua. Ini pusing, satu dan pusing. Oke, sudah buka. Oke, guys. Dan ini adalah desain sendiri lah. Tapi di yang di dalam tuh kunci yang beli di kedai dan saya kasih modify dia, kasih ubah suai lah. Oke, guys. Itu saja, guys. Thank you karena menonton. Jumpa lagi.